Halo Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas yaitu percepatan gravitasi di permukaan planet A adalah 12 kali percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jika jari-jari planet A adalah 1/2 kali jari-jari bumi, maka massa planet A adalah titik-titik. Oke, untuk menentukan nilai MA, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari GA per GB sama dengan MA per MB dikali dalam kurung RB per RA kuadrat. Lalu kita masukkanlah nilai ke dalam persamaan ini, yang mana 12 GB per GB sama dengan MA per MB dikali dalam kurung RB per 0,5 RB kuadrat. Lalu GB ini kita eliminasikan, dan di sini RB-nya yang ini dan yang ini juga kita eliminasikan, maka menjadi 12 sama dengan MA per MB dikali 4. Lalu MB-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga 12 MB sama dengan 4 MA. Lalu kita sederhanakan lagi, karena ditanya itu nilai MA, maka MA sama dengan, jika MA-nya di sini kan ada 4, 4 dibagi 4 1, dan 12-nya juga dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? Iya, 12 dibagi 4 yaitu 3. Dan di sini MB. Maka dapat kita simpulkan yaitu massa planet A adalah 3 kali massa di bumi. Oke, terima kasih. Salam pendidikan.